Sementara hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore menyebabkan plafon di ruang enggang lantai 3 RSUD AM Parikesit Tenggarong Kalimantan Timur ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Belasan pasien yang dirawat di kelas 3 dievakuasi ke gedung baru sejauh 150 meter. Cuaca ekstrim juga menyebabkan beberapa pohon di sekitar rumah sakit tumbang. Petugas BPBD pun segera melakukan pemotongan untuk memperlancar akses warga menuju rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.